Hello guys, ketemu lagi di channel Papa Bos ya guys ya. Jangan lupa guys, subscribe dan klik tanda lonceng ya guys ya. Tadi siang kita sudah jalan-jalan guys ke petualangan ke Benteng Pendem ya, Benteng Pendem, terus di Teluk Penyunya, tapi kita nggak sempat sih guys ke Nusa Kambangan karena ombaknya sedang tinggi, tapi paling tidak kita sudah petualangan ya ke Benteng Pendem. Ya, serem lah guys, nanti bisa dilihat sendiri videonya ya guys ya. Oke guys, kali ini Papa Bos habis hunting nih, habis hunting sama adiknya Papa Bos lah ya, my brother lah ya. Papa Bos nemu ini mainan ya, mainan bukan Hot Toys sih, juga bukan SAF, tapi ini Hot Toysnya Jepang, Medicom ya. Walaupun Papa Bos dapat second lah, tapi masih kualitas jos loh guys ya. Oke, langsung aja guys nih, jreng, Kamen Rider Kuga guys. Nah ini Kamen Rider Kuga ini adalah transform yang pertama kali. Ini masih lemah. Jadi kalau dikirim Kamen Rider Kuga ini, kalau warna putih ini masih kekuatan Kamen Rider Kuga ini, transform masih lemah lah, low power. Ya, terus yang berikutnya ini adalah apa ini namanya? Jaspion. Ini kayak gaban guys. Ya. Ya, Papa Bos habis hunting ini guys. Ini kayak gaban ya, ya. Lebih baik gimana nih, Bro? Kameramen. Pakai yang ini dulu apa yang ini dulu? Yang ini deh. Ini ya. Iya. Kuga aja deh. Ya guys, ini kita taruh dulu lah. Nah, Kuga dulu kita unboxing guys. Ya. Ini Kuga ini keren sih. Cuman ini Papa Bos dapatnya Kuga yang transform pertama kali ya. Kuga sebelum jadi transform, Kuga yang merah itu, yang red itu, ini yang putih. Ya kekuatannya belum begitu kuat sih guys. Sip. Nah, ini Medicom, ini Hot Toys-nya Jepang. Nah, ini Hot Toys-nya Jepang guys. Lumayan sih. Ini karena second, Papa Bos ada orang yang butuh, kita beli deh. Ini begini guys, tampilannya guys. Tuh, oke? Okay. Ayo bro, disukai lebih dekat. Si penampakannya Kuga, White Kuga. Ya guys, nah ini kita buka. Ini bukunya, buku ininya guys ya. Ini rame di rumahnya adiknya Papa Bos ya guys, lagi rame, nggak apa-apa guys ya, lagi keluarga lagi kumpul. Wah, ini ininya nih, apa ini, tulisannya Jepang semua, saya nggak mudeng guys. Oke ya, ini kita next. Terus ininya mana ya? Enggak ada ini. Oh, ini ya, Bro. Ya, Bro. Nah, ini kita dapatnya ini nih. Dapatnya fasilitasnya tangan. Tangan ada 1 2 3 4 karakter tangan ya. Kita buka aja. Ini dia. Tuh. Kuga. Kamen Rider Kuga, guys. Nah, Papa Bos baru dapat, jadi Papa Bos tidak berani terlalu bongkar-bongkar tangan ya. Tangan kayaknya sih biasa nih, ganti-ganti biar bisa. Ya, kalau Medicom ini terlalu riskan, guys. Ya, terlalu riskan, jadi Papa Bos tidak akan banyak gerak lah. Kulturasinya terlalu riskan karena Medicom yang setahu Papa Bos ini gampang ininya nih, cuma tempelannya. Tapi detail guys, ini Hot Toys-nya Jepang ini. Ini merah guys, ini beltnya Kuga ya. Oke guys, kita pajang guys. Ini
Ini ada toolbox, dari tools, tools display-nya boys. Ini mana ya? Aku nggak bisa nih. Ah, wow. Ini dirobek nggak apa-apa ya? Lentur ya. Tolong dibantu. Ntar dulu. Oke guys, ini tool display-nya ya. Bapak bos, ini karena ininya kain nih, yang jadi riskan guys. Ediko memang kelemahannya seperti itu guys. Ya, lebih safety Hot Toys. Ediko lebih safety Hot Toys, tapi nggak kalah untuk Ediko untuk tampilannya berkarya. Oke, bapak bos dirikan aja. Dan akulturasinya guys tidak terlalu ekstrim, masih ekstrim Hot Toys. Oke, ini kita fasilitasnya minim, ini cuma ini aja. Kalau Kuga nggak ada senjatanya. Oke, next battle. Nah ini seperti gaban, namanya Gaston. Ini seperti gaban. Di gaban, pernah lihat film gaban kan? Gaban, Sarifan, Shredder. Nah, ini Papa Bos dapat Gaston. Padahal Papa Bos pengen nyari gaban loh guys. Ya, dapatnya ini. Oke guys, kita buka aja. Papa Bos buka. Sip. Nah, weh. Dapat ini juga guys, tapi ini agak gede dari itu guys. Ini nggak ada ininya ya. Iya, ini tulisannya Jepang semua, nggak usah di ini ya. Papa bos juga nggak mudeng. Tulisannya Jepang semua, bentuknya sederhana aja kok guys, tidak terlalu ribet. Ya, ini tools display-nya guys. Ini tools display-nya. Ini kita masukkan begini. Kita masukkan. Nah, beginilah kita masukkannya. Kita buka ini fasilitasnya guys. Kita buka Gaston. Jreng-jreng, ada pedang. Ini pedang. Pedang Gaston. Ini pedang. Ini tembakan. Ini beberapa karakter tangan. Sederhana sih guys. Nah, wujudnya seperti ini. Ya. Coba. Ini gak usah pakai tool display ya. Gak usah dah. Ini keras. Keras guys. Hidup itu keras. Oke. Ini nggak usah pakai tools display guys. Nah, ini, wah ini tembakannya. Nah, tembakannya taruh di sini guys. Terus ini. Ini pedangnya. Ini kita nggak usah pakai tools display ya, ribet.
ini karena ini kestabilannya cukup oke lah. Nah, Snyder, Snyder Spion. Nah, ini begini. Akulturasinya kurang guys, kalau medicom tuh akulturasinya kurang, jadi beginilah, kita pajang begini saja. Nah, tapi untuk detailnya tuh bagus guys, gak kalah ya. So, tuh dua Kuga dan Gaspion. Tuh, hasil hunting papa bos ini seharian guys ya. Ini berhubung second guys ya, satunya 2 juta ini 2 jutaan satunya loh. Kalau barunya mungkin lebih dari itu guys, karena Bapak Bos hunting ketemu Bapak Bos ya, karena Bapak Bos suka, karena Bapak Bos jauh-jauh dari Brebes ke Cilacap, mungkin dikasih harga murah guys, karena ini second. Mungkin kalau barunya nggak dapet ya, mungkin. Oke, keren enggak bro? Keren nih. Karena Papa Bos ini udah nggak sabar lagi, langsung unboxing aja deh di sini. GPL, nggak pakai? Sama. Oke, ini Jaspian, ini Kuga, ya. Kuga White, White Kuga. Oke, itu. Oke guys, sekali lagi jangan lupa ya like, subscribe, dan klik tanda lonceng. Pantengin terus channel Papa Bos ya guys ya. Channel pantengin terus channel Papa Bos dan bantu Papa Bos supaya subscribernya tambah banyak ya. Nanti pasti banyak lagi video-video Papa Bos yang keren-keren, unboxing yang keren-keren ya. Seputar toys dan mungkin Papa Bos jalan-jalan. Oke guys, sampai di sini. Jangan lupa ya, yang tadi Papa Bos bilang, see you next time.